Dengan kolaborasi kan kita ngebentuk ekosistem. Dengan ekosistem yang udah kebentuk tadi bakalan kebentuk suatu jaringan baru. Jaringan baru itu tadi bakalan kita baca nih pasar mana yang bakalan kita bisa incar. Halo Mas, gimana Mas Ais? Kabarnya juga? Saya baik nih. Alhamdulillah. Syukurlah. Gimana nih? Akhir-akhir ini gimana kondisi dunia persablonan? Cukup crowded sih, karena ingat akhir tahun ya Mas. Kemungkinan kan banyak yang memang lagi membutuhkan untuk produksi ya. Jadi lumayan bagus sih untuk akhir tahun, lumayan. Saya Aris, di sini kan saya dari timnya Mas Wahyu juga sebagai kolega ataupun dari partnernya Mas Wahyu untuk ngembangin nih dari minimalis, gimana yang kemarin minimalis sudah berjalan biar bisa lebih berkembang lagi. Jadi ini kenapa kok berbeda? Sebenarnya berkembang sih. Dari awalnya kan Mas Wahyu nih sebagai pemilik dari minimalis, bisa dibilang akuisisi dong, tapi bukan sih, lebih ke kolaborasi, karena kita pengen ngembangin minimalis ke tingkat yang lebih lanjut tuh. Nah, Mas Wahyu sendiri dia juga ngembangin dari sisi mulai pengembangan produk, kemudian dari telemarketing cari ke rekanan, mungkin dari sisi bahan, kemudian dari alat-alat juga sih. Jadi lebih ke banyak pengembangannya juga, tapi dari sisi peran utamanya. Nah, di sini saya ngembangin dari sistem pengembangan pengerjaan di dalam dan marketing bisa dibilang. Kenal Mas Wahyu bisa dibilang sekitaran 2 tahun yang lalu sebenarnya. 2 tahun yang lalu awalnya saya itu juga nggak begitu mengenal tentang dunia sablon, tapi karena saya melihat dari potensi Mas Wahyu dan minimalis itu sendiri, tiba-tiba saya tertarik nih dengan dunia sablon. Selain Jogja itu bagus, ternyata Jogja itu potensinya gede banget, makanya pengen tuh tak kembangin yang di Jogja itu seperti apa. Kenapa milihnya Mas Wahyu? Kan vendor sablon banyak banget. Takdir kayaknya. Waktu itu saya dijebak sama temanku, dijebak sebenarnya, diajakin aja sih, mau nggak gitu kan, ya udah ikut-ikut aja, terus ketemu sama Mas Wahyu itu, kita ngobrol-ngobrol, terus dikenalin dengan vendor minimalis, oh bagus nih, saya tertarik buat ngembangin di situ. Memang vendor lainnya di Jogja juga tidak sepotensial dengan minimalis? Kebetulan sih salah satu yang memang cukup berpotensi minimalis itu, karena kemarin kan awalnya dari alat yang memang minimalis tapi hasilnya bisa maksimal. Makanya gimana sih ketika kita nambahin dari segi peralatan biar bisa lebih maksimal dan optimal juga sih. Kalau porsi pekerjaan, karena di sini tuh sistemnya kita partnership, jadi kita saling diskusi ya, diskusi di situ kita ngembangin bareng sebenarnya. Jadi nggak mesti terus Mas Wahyu cuma di A, aku cuma di B, nggak, kita sama-sama bareng. Tapi di sisi lain saya lebih terfokus di bagian marketing ataupun pengenalan minimalis ke customer-customer luar, biar lebih luas, biar lebih global. Terus keuntungannya kolaborasi itu apa sih? Yang salah, kalau dari keuntungan tuh mau ngomongin dari omset atau mau ngomongin dari sisi kualitas atau mau ngomongin dari sisi teknis, itu semuanya punya keuntungan di situ. Karena kan jangan sampai dengan adanya kolaborasi malah ada salah satu yang menurun. Jadi bisa dibilang dari sisi saya mungkin secara ilmu marketing saya bertambah nih. Nah, dari sisi minimalis tahu nih sebenarnya pengerjaan sablon itu nggak cuman yang udah dikerjakan, berarti kan otomatis dengan berkembangnya lahan ataupun berkembangnya bertambah banyak orderan yang masuk, misal dari pulau mana yang sebelumnya cuma dari Jawa aja, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, itu kan mungkin punya karakteristik sendiri-sendiri nih, dan mereka punya keribitan sendiri, detail tersendiri yang nggak mungkin cuma didapatkan dari satu brand. Nah, pasti brand lain punya keunikan sendiri. Nah, itu yang kita kejar, bisa ngerjain mereka di situ. Kapan kira-kira kita itu butuh kolaborasi? Ketika bisnis itu pertama kali kan mereka pasti berkembang, kemudian menuju ke sustain. Yang sebelumnya misalnya dia bisa ngerjain orderan sekitaran 2000, bisa terus menerus 2000. Ketika orderan 2000 itu bisa terus menerus di situ atau masih bisa dikembangin? Kalau masih nggak bisa, apa sih yang di situ yang menyebabkan nggak bisa ditambahin kapasitasnya? Nah, kalau mungkin dari alat, ya udah tambahin aja alat. Tapi ketika di situ sudah ditambahin semua, tapi tidak ada perkembangan, cobalah untuk
eksplor. Apakah mungkin orang belum begitu mengenal tentang sablonan kita atau vendor kita, ataukah mungkin kualitas kita juga belum begitu maksimal? Karena kan kita juga butuh masukan dari orang lain tuh. Nah, itulah waktunya kita kolaborasi, saring tukar pikiran, cari solusi. Nah, kalau dari kacamata jenengan nih tentang perkembangan di era digital ini dalam industri sablon, itu dengan adanya kolaborasi bisa sampai jauh mana, Mas? Wah, itu bisa unlimited, Mas. Kenapa bisa dibilang unlimited? Karena ya itu tadi, dengan kolaborasi kan kita ngebentuk ekosistem. Dengan ekosistem yang udah kebentuk tadi, bakalan kebentuk satu jaringan baru. Jaringan baru itu tadi, bakalan kita baca nih, pasar mana yang bakalan kita bisa incar. Kalau kita cuma berkutat, misal maaf nih, kita cuma masih berkutat untuk ngincer pasar yang di Jogja aja. Padahal kita mampu untuk ngerjain orderan yang dari luar Jogja. Ya kenapa tidak? Dan kita perlu ngasih tahu orang-orang bahwa kita itu mampu. Kita itu punya capability, kita punya kapasitas itu di sini. Kenapa nggak nyoba di kita? Itu biarkan orang itu punya suatu kepercayaan ke kita. Dan yang perlu diperhatikan, ketika orang sudah tahu dan mereka sudah mau ngerjain ke tempat kita, jagalah kualitas. Kualitas sama ketepatan waktu, karena terutama yang paling mereka bakalan lihat itu after sales, ataupun ketika produk sudah mereka terima akan ada komplain atau tidak sesuai atau tidak, itu yang perlu dijaga di seperti itu. Jangan sampai berpikiran, oh udah masuk nih ya udah nanti ketika udah habis itu nggak dipikirkan, jangan. Atau mungkin bisa dibilang buyback ataupun returnnya, kembalinya mereka bakalan masuk ke kita lagi atau enggak. Alat itu sendiri sebenarnya sangat amat penting ya, Mas, karena kalau dengan SDM yang sudah mumpuni, skill yang cukup, tapi dia kalau nggak dikembangkan ataupun nggak dikasih fasilitas yang mumpuni, sayang dengan potensi si SDM itu sendiri. Jadi yang pertama kan kita memang lihat dari SDM itu kapabilitas di mana kemampuannya. Ketika dia udah mampu, kita coba nih kasih alat untuk mempermudah. Jadi kita nggak boleh bergantung ke alat, tapi kita tetap punya potensi si SDM. Nah, alat itu dimanfaatkan biar bisa mendukung nih hasilnya biar lebih maksimal. Yang paling sering kita pakai kan screen, kemudian obat sablon itu paling enak juga pakai punya Enol, kemudian mesin press kita juga baru aja beli kemarin itu sama rakel itu yang paling kita pakai itu. Kira-kira treatmentnya gimana, Mas, sama Ezo ini? Enak-enak aja sih. Dari kan kalau saya sih cuman monitoring dari teman-teman yang pakai ya, dari mereka sih nggak ada keluhan, malah dari kemarin kan nyobarin apa nggak mau cari yang lain, katanya nggak, Mas, ini aja udah enak, apanya yang lain, yaudah oke, itu aja. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, percayalah dengan partnermu, tetap di satu visi dan misi. Genggam terus cita-cita sama mimpimu. 2023 wayahe kolaborasi, Bro. Kok dadi aku toh? Ini gendian